أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع مولي التاسع لهم تأديب الفرع وتعزيره. التاسع لهم bagi mereka itu. Mereka itu nulah mula-mula semua al-muhal an-nasih takdibul far'i. Takdibul far'i ada-ada parok anak cucu, wa ta'ziruhu dan ta'zir akannya akan far'i. Wa hadha dan mula ini hadzal hukmu, ini hukum kata lahum ta'di, harus bagi-bagi ta'diful far'i wa ta'di ini. Wa in faradahu as-syaykhani fil abi, sekalipun memperdu akannya akan hadza as-syaykhani oleh dua syekh fil abi pada masalah pok. Faqad qala al-Jalalul Mulkini, sesungguhnya telah berkata Jalalul Mulkini, yushbihu an takuna al-ummi, menyerupailah ia al-abi, an takuna al-ummu, bahawa adalah ibu. Menyerupai akannya gitu. Yushbihuhu. Mana gitu? Tak apalah. Yushbihu. Menyerupai la ia al-abdi. Abulah. Pok. Antakunan umum. Bahawa adalah ibu ni. Iza kana as-sabiyyu, iza kana as-sabiyyu, apabila adalah kanak-kanak, fi hadainatiha, pada pemeliharaannya al-ummi. Ummi, jadi ibu pun kalau dia duduk jaga anak, ibu ni sepapak juga lah. Boleh kajadah, boleh ta'zir. Kazalika, seperti itu kal'abi. Kazalika kal'abi. Wa qad sarrahu fil amri bisalah, maka telah mentasrah mereka itu al-ulama lah fil amri pada perkara, pada suruhan bis salati, dengan sembahyang. Jadi mak kena itulah, kena mak penjaga kak. Wa darbi alaiha, dan pukul alaiha ala salah, di atas tinggal sembahyang. Dan pukul mak lah, pok lah. Biannal ummahati, kerana bahasa sungguhnya ibu-ibu, kal abai, seperti bapak-bapak, fi zalika, pada dunia itu, zalika darbi, supaya zalika maknanya al-amri bisalah wa darbi alaiha, supaya kultu, kata pengarang.
wa kaza dan sedemikian ai fi zalika, wa kaza sedemikian ai fi zalika, pada yang tadi lah suruh pukul ni al ajdadu tuk-tuk laki-laki, wal jaddatu dan tuk-tuk perempuan. Kalau dia penjaga dia boleh buat. Al-Ashir yang sepuluh, lahum bagi mereka itu al-usul, tok nenek lah usul, al-rujuu fima, ni tak balik rujuk, maknanya ni tak balik fima pada bagai pada kala, wahabuhu yang beri mereka itu al-usul, hu akan nyu, hu akan yo akan ma lil furu'i, bagi furu', bagi anak cucu. Ha, boleh rujuk ambil kelik. Kata lahumur rujuk fima wahabu lil furu' bi syartihi, dengan syaratnya syarat ar-rujuk, syaratnya syarat ar-rujuk, syarat rujuk lah. Ha, kita ada sebut lah ni. Wal mazhabu, wal mazhab wal qawlu mazhana, أن الأباء والأمة والأجداد والجدات في ذلك سواء. Di atas al-mazhab, qawlu al-mazhab kata أن الأباء والأمة والأجداد والجدات في ذلك, في ذلك الرجوع, في ذلك ذلك الرجوع سواء سامو. Boleh berlaku. الحادي عشر سبحانه وتعالى تبعية الفرع في الإسلام, mengikut anak cucu في الإسلام, pada masuk Islam. Kalau pak mak masuk Islam, anak pun masuk Islam jugalah, Islam juga. Bila kata tabi'iyah فرع في الإسلام, kaitnya idza kana, apabila adalah ia al-far'u ni saghirati, tak balik lagi lah. الثاني عشر لا يحتسبون بدين الولد في وجه لا يحتسبون, tidak boleh dikira akan mereka itu al-usul, بدين الولد, dengan agama anak. Tak ada waktu juga. Bagaimana? Fi wajhin, pada satu wajah pendapat. Wajazama bihi, dan menjazam. Wajazama bihi, dan telah menjazam lah ia sahibul hawis sari ni. Bihi, dengan katanya, dan katalah, ya yuhtasabu ni, fil hawis sari, dalam kitab al-hawis sari. As-salisa asyara, yusannu an yahna'a kullun minal usuli bil mauludi, disunatkan bahawa, disunatkan an yahna'a bahawa mendapat kesukaan, mendapat kesukaan kullun oleh tiap-tiap, minal usuli daripada asal-asal, yahna'a kullu minal usul bil mauludi, dengan anak maulud lah, anak sebab sekuat sebab suka nah. Waqtussal usulu az-zukuru biwujubil i'fasi, waqtussal dan dikhususnya ditentukan al-usulul zukur, asal-asal yang laki-laki hak kata buat kesukaan ni, biwujubil, biwujub, kata-kata waqtussal usulul zukur, ditentukan dikhususkan akan usul-usul yang laki-laki, biwujubil i'fafi, dengan wajib membaik nafsu. Ha, jadi mak kotuk kot
kok. Ifa membaikkan nafsu dia ni wajib. Maknanya beri bini lah, beri isteri. Ah, beri isteri. Ifa baik nafsu ni beri bini, beri isteri. Tertentu usul yang laki-laki dengan wajib ifa membaik nafsu, beri isteri. Sawa'ul abi sama ada pok. Sawa'ul abi sama ada pok wal jaddi. Tu lahu baginya bagi abi. Wal jaddi. Sawa'ul abi sama ada pok. Sama pok. Wal jaddu pok tu lahu baginya bagi abi. Kena baik wal jaddu dan tu wal jaddu lil ummi. Wal jaddu dan tok lil ummi sebelah ibu. Ah, lagi ni lil ummi sebelah ibu. Tok wasawa'un abi ni. Wal jaddu lahu tok baginya bagi abi, bagi sebelah pok. Wal jaddu dan tok lil ummi bagi sebelah ibu. Ah, kena pergi bini dia. Ifak. واختص الأب والجد للأب بأحكام dan tertentulah bapa wal jaddi dan tu tu ni lil abi sebelah pok pok dan tu sebelah pok bi ahkamin tertentu bi ahkamin dengan beberapa hukum. Apa hukum ni? Papa datuk sebelah pak waqtasa bi ahkamin dengan beberapa hukum. Minha setengah daripada ahkam wilayatul mal mengaitu harta. Wakilah kata ke tali ummu aidan memerintah ibu aidan juga. Ibu memerintah juga. Kata ke wa tawalli tarafah dan memerintahlah ia al abi wa juddi lil abi lah tarafai akdi dua tepi akad. Mana tepi akad? Ijak dan qabul lah dua tepi akad. Ijak dan qabul bil bai'i pada jualan, jual beli wa nahwi dan seumpamanya al bai'. Pada jual beli. Dia ijak dia qabul. Wa wilayatul ijbar fi nikah. Dan wilayah ja man murad wa wilayatul ijbar. Memerintah secara kekerasan ijbar. Fin nikah pada perkahwinan lil binti bagi anak perempuan wali bini dan anak laki-laki beli ijbar pok datuk ni jil abilah. Wassalatu fil jinazati dan jadi imam, makna solat makna jadi imam semayat fil jani jinazah pada jenazah. Iyalah jenazah
wal afu an anis sadaqi, dan beri kemaafan. Afu anis sadaqi daripada mas kahwin. Apa makna kemaafan? Makna tidak ambil mas kahwin. Tak ambil mas kahwin. Ini tak apa. Masa pakai tak ada mas kahwin lah, pakai nikah. Tak apa. Pok ngetuk. Bapak muda-muda ya. Alal qadimi dah tak tahu yang qadim lah. Wal ihramu ala tifli, dan boleh niat ihram. Niat ihram ala tifli di atas kanak-kanak lelaki. Wal majnuni, dan gila. Gila. Majnun yang gila lah. Dia lah tu niat ihramnya. Wakil kata ke yajuzu lil imami aidan, harus bagi imam juga. Ya ini ummi, harus bagi ummi aidan juga. Yajuzu haruslah ia, haruslah ia ialah al-ihram, ya ihrani lil ummi, bagi ibu aidan juga boleh ibu tolong ya. Kata ke lah. Waqat silati, waqat silati, dia masuk daripada minha lagi ni. Waqat silah, dan potong risau. Potong risau anak cucu boleh risau. Wal yadi al mutaakilah, risau ni, risau ni tanya ni, risau ni. Risau, risau. Mana boleh? Oh, boleh belum. Dah tak ada kira mana-mana pun risau. Ha, tumbuhan, tumbuhan. Jenis tumbuhan lah. Maknanya, dia boleh pergi ke menarai lah. Hak dia, ijbar. Dipaksa. Wal yadi al muta'akilah, dan tangan atau pada silah. Waqad ul yadil mutaakkidah, dan tangan yang melagak. Melagak. Tak ni kena kerak dah ni. Kata dengan lagu apa, lagu mana? Kata apa kerak. Mana tu kata apa boleh. Iza kana al khatar fi tarki aksara. Hak katanya boleh kerak. Tangan hak jadi melagak ni, iza kana al khatar, apabila adalah ketakutan ni fi tarki, tarki qat'i. Ya ada kait juga. Fi tarki, tarki qat'i aksaru, terlebih besar, terlebih banyak ai minal qat'i, daripada patung. Kalau tak patung, bahaya besar. Pak lagu mana? Budak tasik. Kata tu, kata pok gerak. Boleh ijbak ni. Ya. Tapi tengoklah. Kalau benda penyakit itu membahaya, boleh. Maknanya kata putus dia lah. Pak tuk lah. Tuk ngepak lah. Dia silah ni biasanya ke beloh ya. Beloh. Tak gerak dia beloh. Dia beloh gerak. Ni sepanah ni, kalau belah ni tu biar dia tu biar putih-putih ni. Anak ni seorak kali ni. Kalau kita pegang-pegang lama-lama ni jadi lembut. Jadi biasanya dia naik. Jadi kira risau ni kadang-kadang naik lengan, kadang-kadang disebab tumbuhan lah kat muka ni. Wa'alam yang ketahui alihmu annal jadda fi kulli zalika mu'tabarun bi faqdil abi, tawi ali wasai tu fi zalika, fi zalika, fi kulli zalika, pada tiap dia itu zalika mazkur mu'tabarun, dibu ambil iktibar bi faqdil abi, dengan ketiadaan pok. Tak ada pok katulah. Wakila kata kelahu baginya, bagi aljad al ihramu niat ihram,
wa amujudihi serta adanya al-abid. Kata ke. Ya, dia kata pun ada pun tak apa lagi boleh niat ilah. Waqtassal abu tertentu lepak li'anna faqadahu, dengan bahasnya ketiadaannya, ketiadaannya tiada pok ni syaratun, menjadi satu satu syarat bil fil fil yatim, pada jadi anak yatim. Pada jadi anak yatim tak ada pok, jadi anak yatim tak ada tuk dok. Wala asara li wujudil jaddi, tidak ada kesan li wujudil jaddi kerana adanya tu, ada tu pun. Kalau pak tak ada, anak yatim lah ke mana-mana pun. Tak ada pak anak yatim, walaupun tu ada pun anak yatim lah juga. Wattaqsul jaddu lil abid, tentu tu bagi sebelah bapak. Bi annahu wasajjadu lil abi yatawalla, boleh meretah la ia tarapal aqdi, dua tepi akad ijab qabul ya. Fi tazwiji binti binihi, pada mengkahwinkan an apa ni anak puan bagi anaknya nya al jaddi tadi, anak puan bagi anak cucu puanlah cucu puan dia. Bibinihi, dengan anak anak laki-laki bagi anaknya jadi al-akhaya lain, makna cucu sama cucu. Cucu puan dengan cucu laki-laki, dia boleh, dia jawab, dia jawab dan kecil belakang. Boleh. Waqtassatil ummu, dan tertentulah ummu, tertentu ummu bimtina ittafriq, dengan tertegah attafriq, menceraikan, menceraikan asal dengan poro. Itu anak dengan ibu. Kalau anak masih menyusu tak boleh, tak kira lah anak lembu, anak ibu lembu kau sopo ya. Anak orang tak orang pun kama taqaddama baginda qaidatu kafirah tak boleh dikira.